Balik lagi dengan Gian dan welcome to What's on Film. Film action Indonesia ala Quentin Tarantino, Buffalo Boys, terlihat sangat menjanjikan. Film yang digarap oleh studio Screenplay Films ini telah rilis teaser dari film terbarunya yang sangat stylish berjudul Buffalo Boys. Film yang dibintangi oleh Pevita Pierce, Aryo Bayu, dan Yosi Sudarso ini memiliki nuansa percampuran antara kearifan lokal Jawa, cowboy, dan Jepang. Style penggarapan yang layaknya seperti film Quentin Tarantino ini juga menjadi unsur menarik dalam epiknya teaser pertama yang baru saja rilis. Film ini disutradarai oleh Mike Wiluan. Dia pun yang bertanggung jawab jadi produser dalam film Beyond Skyline, Headshot, dan Hitman Agent 47. Gua sih excited banget ya nungguin film ini rilis dan menanti banyak film Indonesia yang menggunakan genre seperti ini. Film ini akan rilis di tengah tahun 2018. Namun belum ada tanggal resmi kapan film ini akan masuk ke dalam bioskop. Oke, cukup untuk What's On kali ini dan sampai jumpa di What's On selanjutnya.